Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Ya, kali ini teman-teman kita akan mereaksikan sebuah video yang menarik dan spektakuler. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk jangan skip iklannya teman-teman, karena itu penyemangat bagi saya. Aduh. Gak apa-apa kan gitu kan? Oke, gak apa-apa ya? Oke. Nah, kali ini kita akan mereaksikan sebuah video silat lawak Felda Lubuk Merbau Kedah. Oke, ini dari Kedah guys. Ini video dari Kedah di upload 2014. Lama sangat ini video. View dia 48,000. Oke, best sangat nih. Yang terpenting adalah kita senantiasa mendoakan kepada kawan-kawan semua yang ada dekat sana, dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat mana-mana, Singapura, semualah yang tengok video saya ni, semoga kawan-kawan diberikan keselamatan, kebahagiaan, murah rezeki ya, berrezeki, murah rezeki dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, langsung saja kita reaction. Let's go. Azik. Ah ni dah pakcik-pakcik. Oh, apa eh? Apa yang gemetar tu? Hei bang, bang. Okay, apa dia buat? Memang lawak ni. Alah. Okay. Kalau pertunjukan macam ni dalam perkahwinan ke dalam acara apapun, memang kena lucu guys. Sebab kalau tak lucu, tak ada yang nonton lah, tak ada yang tengok kan. Tapi memang judul dia memang silat lawak Felda Lubuk Merbau Kedah. Oh best. Azik. Dia pakcik-pakcik ya, pakcik-pakcik ya. Kalau datuk apa ya? Atuk. Kalau dah tua atuk-atuk ya. Saya kurang faham ya. Langsung nak sini guys. Be. Okay, macam mana eh? Saya nak belajar macam mana ni. Susah sangat. Tapi memang itu kan sebab lagu tu kan. Okay. Okay, ya. Okay. Dia kena tendang sikit. Oh, lepas. Okay. Dia pegang apa tu? Oh, dia kunci. Okay. Kawan-kawan kalau nak tahu, kena perhatikan lepas dia kena kunci kan. Lepas tu dia nak bebas tu macam mana. Kawan-kawan boleh tengok tu. Perhatikan dengan detail. Lepas tu kawan-kawan boleh faham. Kita tengok ni macam ni, macam belajar juga lah. Kalau dah pegang kaki tu jatuh biasa. Makcik-makcik pun tergelak, tertawa, bahagia. Oh, atuk tu yang pakai peci putih lah. Okay, nak pergi mana tu? Hey. Oh, minum dulu. Pinggang dia sakit tadi. Allah, best sangat. Ya.
Macam mana guys? Tak pandai lah macam ni. Ni pakcik ni sampai sangat. Eh, janganlah lari. Oh, ambil apa tu? Ambil pisau kan? Oh, tak apa tu? Dia ambil apa tu? Apa tu? Oh, apa ni? Wush. Apa sama? Uish. Okay. Ah, lari lagi. Ah, nak panjat pagar lagi. Apa tu? Tak payahlah macam tu, pakcik. Alamak ni. Macam-macam gelak eh. Alah, kena tendang. Apa pakcik ni buat? Semua senang ni tengok atraksi daripada apa nama pakcik ni, dua pakcik ni. Okey, mungkin dah selesai. Oh, tak terasa eh. Ya kan, tak terasa kan. Sebab apa, dia dekat pertunjukan ni, dekat atraksi ni, dia bagi lawak kan. Dia bagi semua orang tertawa, tergelak-gelak lah macam tu. Lepas tu orang pun tak akan apa, merasa lama macam tu lah. Ni pun 5 minit, 5 minit pun rasa kejap je, macam 2 minit macam tu lah kita tengok. Okay guys, best sangat ni penampilan daripada pakcik ni. Pakcik berdua ni, siapa nama pun saya tak faham nama dia. Yang terpenting, salam daripada saya untuk pakcik dua ni. Saya penggemar baru ni. Best sangat lah dia pun buat apa nama penampilan-penampilan macam tu. Tergelak lah saya. Okay, menghibur semua orang. Alhamdulillah, ketika kita lihat orang bahagia dengan kita, alhamdulillah, itu adalah pahala buat kita. Sebaiknya kalau kita menyakiti orang itu, maka akan menjadi dosa kepada kita. Maka daripada itu, dalam Islam itu adalah tersenyum itu adalah sedekah, ya kan? Sebab daripada itu, kalau kita tersenyum kepada orang lain, orang lain akan bahagia. Sebab orang lain itu bahagia, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau kita menyakiti orang, ya, tak baik dengan orang, dan orang itu sakit hati, maka dosa yang kita dapat. Macam itulah kawan-kawan. Okay, terima kasih. Salam dari Pesilat Indonesia. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata guys, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay. Komen yang banyak guys, sebab dengan komen kawan-kawan tu, oh, saya tu senang macam tu lah. Saya kena baca komen kawan-kawan tu. Lepas baca, saya balas kan. Lepas saya balas tu, memang ada beberapa komentar-komentar yang tak balas macam tu. Memang kadang tak terbaca. Kalau yang terbalas, itu yang terbaca oleh saya. Okay. Kalaupun saya tak baca, saya bagi like dan love. Okay. Okay. Sebab saya cinta dengan kalian. Azik. Macam mana sih? Sarang yo. Tak faham lah saya korea-korea macam tu. Okay, terima kasih dah tengok video ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.